Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan ya. Hari ini puasa pertama ini. Sesuai judul, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan kepada kalian semua, khususnya teman-teman peternak ikan lele ya. Saya siap menerima hasil panen lele konsumsi kalian. Jadi tidak usah bingung mau dijual kemana ini lele konsumsi, gak usah bingung. Apabila untuk teman-teman yang mau terjun di budidaya ikan lele juga gak usah bingung untuk pemasarannya. Saya siap menerima hasil panen lele konsumsi kalian. Seperti itu ya. Dan bagaimana cara menghubungi masnya? Nah, untuk menghubungi saya bisa teman-teman langsung DM di Instagram saya. Nama Instagram saya suryautama_99. Atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Itu nanti ada link Instagram saya. Tinggal klik, nanti akan diarahkan langsung di Instagram saya. Seperti itu ya. Kenapa video ini saya buat ya? Video kali ini saya buat ya, memang kebutuhan lele konsumsi saya perharinya itu kurang ya. Terus di sisi lain saya itu tidak mau teman-teman semua, khususnya teman-teman pemula ya, itu nanti hasil panennya bertemu dengan oknum tengkulak. Dan akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang curhat kepada saya bahwa telah dicurangi oleh oknum tengkulak. Sebelum tengkulak datang, ikan sudah ditimbang oleh petani tersebut. Setelah tengkulak datang, ditimbang dengan tengkulak, menggunakan timbangan tengkulak, itu hasil timbangannya itu minus dari timbangan pertama pas ditimbang oleh petani tersebut. Wah, itu pasti nggak beres sama oknum tengkulak tersebut. Jadi saya berusaha agar kalian semua yang belum-belum itu jangan sampai terkena oknum tengkulak. Saya siap menerima hasil panen kalian. Di sini nanti akan saya jelaskan mulai dari kuota pengambilan saya per hari, terus untuk cara timbang dan pembayaran. Saya bahas terlebih dahulu mulai dari kebutuhan saya per hari ya. Kuota saya per harinya itu maksimal 2 ton ya. Apabila pada suatu hari tertentu kok kuota maksimal sudah tercapai, ikan kalian yang sudah kalian tawarkan di saya, di DM Instagram saya tadi, akan saya ambil pada hari berikutnya atau lusa ya. Seperti itu. Jadi misal sudah maksimal ikan masuk pada hari ini, ikan kalian yang sudah ditawarkan akan saya ambil pada hari berikutnya. Seperti itu. Itu untuk kuota saya per harinya. Dan video kali ini saya tujukan kepada teman-teman semua yang berada di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur dan Jawa Barat juga bisa memasukkan ikannya di tempat saya. Baik saya mau mengambil ke tempat kalian, ataupun kalian itu mau mengantarkan tempat saya, bisa. Apabila saya mau ambil ke tempat kalian, itu nanti ada jumlah minimal tertentu ya. Apabila kalian mau mengantar ke tempat saya, jumlah berapapun akan saya terima. 1 kilo sekalipun akan saya terima. Seperti itu ya. Itu soal kuota kebutuhan saya perharinya. Untuk berikutnya saya bahas soal timbangan. Untuk soal timbangan, saya sarankan buat kalian semua, timbanglah menggunakan timbangan kalian sendiri. Jangan menggunakan timbangan saya. Menggunakan timbangan kalian sendiri. Terus yang nimbang juga harus kalian sendiri. Itu saya sarankan. Saya malah lebih seneng. Agar apa? Agar kalian itu tidak merasa dicurangi oleh saya. Yang penting kita bekerja itu cari berkahnya. Apabila berkah sedikit pun pasti akan cukup. Kalau kita curang, kita hari ini mendapatkan hasil 1 miliar sekalipun sehari ya, itu tidak akan pernah merasa cukup. Ya, seperti itu. Itu untuk soal timbangan. Menggunakan timbangan kalian sendiri, timbanglah sendiri. Saya di sana nanti cuman mencatat setiap angkatannya itu berapa, dapat timbangan berapa, seperti itu ya. Terus untuk berikutnya adalah soal pembayaran. Untuk soal pembayaran, apabila kalian antar ke tempat saya atau saya mengambil ke tempat kalian, misal kalian antar ke tempat saya, ikan kalian antar ke tempat saya pastikan sebelum kalian pulang itu pembayaran harus sudah clear atau cash ya. Begitupun juga apabila saya ambil ke tempat kalian, sebelum saya pulang, ikan sudah saya naikkan ke mobil saya, sebelum saya pulang saya pastikan pembayaran juga harus sudah clear. Seperti itu. Jadi tawarkan saja lele konsumsi kalian ke tempat saya ya. Saya rasa cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan. Jadi nggak usah bingung lagi mau jual hasil panen kalian kemana, itu nggak usah bingung. Tawarkan saja ke saya.
akan saya bayar secara cash. Untuk timbangan, timbanglah sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ingat, hubungi saya lewat DM Instagram saya. Nama Instagram saya suryautama_99. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian yang bingung menjual hasil panennya dengan adanya video ini, teman-teman bisa terbantu ya. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.